Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Laptop Tutorial. Baiklah, kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat folder baru ya. Contohnya seperti ini. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kita tinggal klik kanan saja ya pada layar laptop. Muncul menu seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita pilih menu New. Lalu silakan pilih folder. Maka di sini sudah muncul foldernya, kita tinggal beri nama pada foldernya ya. Misalkan di sini saya beri nama musik. Kemudian tekan enter. Baiklah, kita sudah berhasil membuat folder baru dan masih kosong. Selanjutnya, jika kita ingin mengganti nama dari sebuah folder, caranya kita klik kiri sekali pada foldernya, lalu klik kanan. Maka muncul menu seperti ini. Di sini kita pilih rename. Nah, selanjutnya kalian tinggal ganti saja nama dari foldernya, misalkan lagu, kemudian tekan enter. Nah, baiklah teman-teman, jadi seperti ya tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.